Oh, dia dalam nak habis kan? Itu dia? Oh, berat dia teh? Oh, lho. Baik, para lekku dan itokku, ketemu lagi dengan saya, sahabat Tapanuli, Horas. Jadi saya sekarang berada di Sipirok ya, di kota Sipirok. Dan sekarang saya akan membuat perjalanan ke Bunga Bodar, ke Arse. Bahkan nanti kalau memungkinkan saya akan ke Pangaribuan Tembus. Oke, seperti apa suasana jalan atau perkampungan yang ada di Bunga Bodar, di Bunga Bodar di Arse dari Sipirok ini, nanti sama-sama kita lihat di depan ya. Oke, di sini saya mulai jalan dari Sipirok. Itu tepatnya di pusat kota Sipirok. Di sebelah kiri ini ada tanah lapang yang menjadi pasar ya di situ. Dan hari pasarnya itu hari Rabu ya kemarin. Nah, di sini saya akan belok kiri di Taman Alun-Alun ini. Di Jalan Simangabat. Samping kanan ini adalah Taman Alun-Alun Sipirok ya. Dan ini lah memang jalan yang menuju ke Bunga Bodar. Nanti dari sini tembus ke Pangaribuan. Sini ada Polsek Sipirok, Resor Tapanuli Selatan ya. Jalan Tanah Lapang. Ini tembus ke pasar tadi ya. Sini ada SMP Negeri 1 Sipirok. Bagus ya. Unik karena sekolahnya masih dari papan ya. Setengah dari papan. Setengah beton, setengah papan. Masjid Al-Qusim ya. Di sebelah kanan ada jalan kampus Kampung Tinggi. Nah, jadi saya sudah melakukan perjalanan 1 tahun yang lalu dari sini. Dari Pangaribuan ke Sipirok ya. Dan sekarang saya melakukan perjalanan yang sebaliknya ya. Semoga nanti sampai ke Pangaribuan. Tapi tujuan saya sekarang masih ke Bunga Bodar dulu ya. Dan saya melihat tadi dari jalan Sipirok itu ke sini jalanannya masih jalan lama ya, belum ada perubahan kuliah. Ini ada Madrasah Syahrul ya, Rahmat. Baik, jadi untuk lokasi saat ini masih berada di Kecamatan Sipirok. Dan buat yang belum tahu Sipirok itu di mana, Sipirok berada di Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dan nama desa yang saya lalui ini adalah Desa Huta Suhut. Untuk nama jalannya adalah Jalan Simangabat. Nanti jalan ini bisa tembus sampai ke Pangaribuan, kota kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Pondok Duren ya. Pondok Duren. Dan kelihatan di sebelah depan itu agak gelap ya. Masjid Al-Taubah di kiri.
sini banyak masjid ya, karena memang di sini mayoritas muslim ya, muslim marga Siregar ya, di sini marga Siregar juga dari Sabang Misoran di sini. Kes puskesmas SMA Negeri 1 Sipirok. Jalan ini merupakan jalan lintas antar kabupaten dari Kabupaten Tapanuli Selatan menuju Kabupaten Tapanuli Utara. Status jalan adalah jalan provinsi. Jalanan ini melewati pedalaman dan pelosok desa-desa, perkampungan, dan juga hutan-hutan yang berada di sebelah timur jalan lintas Sipirok Tarutung. Jalan ini merupakan jalan alternatif untuk mempersingkat waktu apabila dari Sipirok menuju ke daerah Pangaribuan, Garuga, Siborong-borong. Sedikit panas di sini ya. Wih. Banyak polisi tidurnya. Santa Elizabeth, Klinik Santa Elizabeth. Di sini praktek bidan ya, mandiri. Ini TK Santa Elizabeth. Oh, bagus sekali. Sampingnya ada Gereja Katolik Santa Elizabeth. Desa binaan Sibadoar ya. Desa binaan Sibadoar. Ini ada SD Negeri Sibadoar. Tapi sepertinya jalanan ini agak baru ya, agak bagus ini. Manor Beach di tele. Beach bukan. Arang dulu naik om. Jelo. Lupa nak kim mengisi. HP jono pengin apa nih kan? Al-Mutakin ya. Oh, itu ada gereja. Baru ngeliat gereja dari ujung tadi ya, dari Sipirok ya. Ini pasti GKPA ini. GKPA. Ya kan? Sibadoar. Sudah memasuki
apa nih, ladang-ladang warga ya. Ada kebun karet ya di sini, pohon-pohon karet. Nah, ini ada jalan rusak ini. Jalanan rusak, tapi masih dikit ya. Seingat saya tahun lalu itu di Bunga Mudar, di si RC ya, rusak ya. Ini ada gereja lagi, gereja Balai Peparan Pendeta Kondar Siringan. Narung duga jana hele, jadi di ku dimakamkan dohot gajene. Berarti saya yakin ibu nama miring gajene deh. Pendeta yang dimakamkan bersama hewan peliharannya itu gajah ya. Melewati jembatan kecil di sini. Jembatan kecil. Jalanan ini melewati pedalaman dan pelosok desa-desa, perkampungan, dan juga hutan-hutan yang berada di sebelah timur jalan lintas Sipirok Tarutung. Jalan ini merupakan jalan alternatif untuk mempersingkat waktu apabila dari Sipirok menuju ke daerah Pangaribuan, Garuga, Siborong-borong. Jalan ini sebenarnya sangat membantu untuk mempersingkat waktu karena jaraknya yang lebih dekat apabila menuju ke Pangaribuan daripada harus melintas Tarutung terlebih dahulu, karena itu akan memutar jauh. Dan misalnya apabila terjadi hambatan jalan di jalan Tarutung Sipirok, maka bisa memilih opsi untuk melewati jalan ini. Namun sayangnya di sepanjang jalan lintas Pangaribuan Sipirok ini banyak jalan yang rusak, terkhususnya di wilayah Tapanuli Selatan ini ya, di Bunga Bodar dan Kecamatan Arse. Kita sepertinya melewati perladangan. Ada kopi di sebelah kiri. Selamat jalan dari Desa Sibaduar ya. Kita sudah melewati Desa Sibaduar. Dan sekarang kita sudah memasuki Desa Hasang Mersada, akan tetapi masih di Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan. Masuki desa apa ini? Nah, ini transportasi Sipirok Nauli. Pangaribuan Sipirok ya. Wih, bagus banget ini. Asli bagus. Bunga Bodar ya. Desa Hasang Mersada ya. Desa Hasang Mersada. Batu itu dia. Oh, begat tu teh. Oh, lo. Rasa rong do harta kar di jangan ni teh.